Ini adalah hasil pemasangan door light Toyota. Oke, berikut adalah tutorial pemasangan door light, logo pintu mobil. Bahan yang perlu disiapkan adalah beberapa potongan lakban. Ini seperti ini, beberapa potongan lakban. Nah, terus berguna untuk membersihkan, seperti ini kan, dibersihkan betul-betul bersih. Jadi bisa merekat sempurna. Itu juga bagian sini yang akan direkatkan. Oke, setelah itu kita mulai pengukuran. Oke, ukuran pertama adalah perkiraan letak lampu logonya. Ini kita kira-kira pakai bungkus rokok untuk mengatur ketinggiannya, seperti itu. Baru kita garis menggunakan pensil atau spidol. Pensil boleh, spidol boleh, pulpen boleh, untuk perkiraan ketinggian seperti ini. Kita ukur. Oke, setelah itu kita buka. Pemasangan tahap awal, kita rekatkan dulu ininya, perekat. Setelah itu kita pasang kapas perekatnya. Kita pasang batas yang sudah kita garis tadi. Ini adalah garisnya yang sudah kita garis, kan? Sudah kita ukur. Kita pasang. Thank you.
Setelah kita pastikan sudah merekat kuat, kemudian kita pasang magnetnya. Magnet sudah dilengkapi perekat. Kita ukur lagi perkiraan posisinya. Oke, setelah kita perkirakan posisinya, berarti kurang lebih di sini. Setelah itu kita coba. Oke. Lampu menyala. Lampu menyala. Mati. Menyala. Si lampu kurang ke dalam posisi ininya, kita gak ukur lagi ke dalam, kita coba lagi. Oke, berhasil. Oke, setelah perkiraan pemasangan sudah selesai, kemudian kita lindungi. Kita cover ininya. Pakai isolasi. Pakai lakban boleh. Ini nanti agak ini apa namanya, hanya sekedar contoh atau perkiraan, nanti bisa di set sesuai kreasi masing-masing mengenai pengamanan ini, di setel lebih rapi lagi. Nah, ini hanya perkiraan saja, kira-kira seperti ini. Jadi ini fungsinya entah pun kena sandal atau sepatu waktu kita apa keluar masuk, dia nggak langsung lepas gitu. Ini fungsinya seperti itu. Oke, terima kasih. Hasil pemasangan pada pintu depan itu ya, nyala. Oke, berhasil.